Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kita hidup ada beberapa pilihan. Yang pertama, memburu banyak tapi tidak berkah. Yang kedua, memburu berkah tapi tidak banyak. Yang ketiga, memburu banyak dan berkah. Kalau saya ngobrol dengan Pak Yoyo tadi, kayaknya perjuangan Pak Yoyo ini dua-duanya, memburu banyak dan berkah. Karenanya Pak Yoyo selalu mengimbangi setiap dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala suatu lahan baru, selalu dibuka juga di saat yang sama kegiatan-kegiatan yang mengimbangi dari keduniaan itu, dengan adanya pengajian, dengan adanya doa, adanya zikir, adanya pesantren dan sebagainya. Dan memang hidup ini aslinya adalah keseimbangan. Seperti pesawat terbang, dia punya dua sayap. Kalau salah satu sayapnya patah, maka pasti jatuh. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang jatuh di tengah jalan, padahal sudah menginternasional, tapi jatuh. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan. Allah turunkan ajaran Allah ini, yaitu Islam, untuk mengajarkan keseimbangan itu, supaya seperti menjadi burung, ya, menjadi seperti burung yang terbang dengan dua sayap, sehingga dia bisa terbang ke angkasa yang tinggi dan melihat keindahan alam semesta. Semakin seimbang hidup, semakin mengalir kebahagiaan dalam diri seseorang dan semakin berkah hidupnya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Aku angkat langit, kata Allah, aku angkat langit dengan keseimbangan. Karenanya tegakkan dalam hidupmu keseimbangan. Siapa yang melanggar keseimbangan, maka dia akan hancur. Oleh karena itu, janganlah kamu sedikit pun melanggar keseimbangan itu. Kita harus seimbang antara urusan kantor dengan urusan rumah. Terlalu kantor, rumah hancur. Terlalu rumah, kantor hancur. Kita harus seimbang antara rohani dan jasmani. Terlalu rohani, jasmani hancur. Sakit-sakitan. Ya, tidak beres hidupnya. Terlalu jasmani, rohani hancur. Tidak sedikit orang-orang yang bunuh diri justru di puncak sukses materialisme yang dia capai. Jadi kalau kita membaca kasus-kasus bunuh diri di berbagai negara maju, itu mereka bunuh diri bukan karena mereka tidak punya uang. Mereka justru bunuh diri di saat mereka sedang sukses membangun dunia mereka. Kenapa? Karena rohani mereka hancur. Dan inilah hakikat hidup. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Malam untuk istirahat. Jangan gunakan untuk bekerja. Sudah Allah membagi waktu itu. Kalau seseorang tidak tahu waktu, malam untuk bekerja, siang untuk bekerja, lama-lama menjadi seperti mesin.
dan dia bukan jadi manusia lagi. Cepat atau lambat dia akan mengalami kehancurannya. Setiap yang tidak seimbang tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Boleh jadi banyak yang dia capai, tetapi keberkahan tidak ada, kebahagiaan tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan itu. Jadi tugas kita adalah membangun keseimbangan. Maka dengan keseimbangan inilah gedung yang tinggi itu tetap bertahan. Tetapi ketika tanpa keseimbangan, semakin tinggi sebuah gedung, maka semakin miring konstruksinya. Dan ini tidak bisa dipakai. Maka sejak awal kita harus jaga keseimbangan ini. Semakin tinggi, semakin seimbang. Semakin tinggi, semakin jaga, rawat keseimbangan. Karena itu akan mempertahankan hidup kita. Seimbang antara dunia dan akhirat. Terlalu dunia, akhirat hancur. Terlalu akhirat, dunia akan hancur. Jadi saudaraku rahimakumullah, seperti inilah panduan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita beruntung dipandu langsung oleh Allah yang menciptakan kita. Karena yang kita pegang adalah Al-Qur'an dan yang kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pedagang, tapi juga dia seorang yang bersungguh-sungguh mengurus Allah Subhanahu wa taala. Maka dua dimensi hidup ini dijaga secara keseimbangan sehingga Rasulullah SAW menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana caranya supaya keseimbangan ini terjadi? Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengajarkan ada 6 kata kunci. Yang pertama, lapang dada. Lapang dada. Luaskan dadamu. Karena dada yang sempit tidak bisa menerima persoalan dunia. Dunia ini penuh dengan persoalan. Semakin kita menghindar, kita pasti ketemu dengan masalah baru. Karena memang tabiat dunia seperti ini. Dunia Allah desain memang serba masalah, serba bolak-balik. Kalau kita tidak ingin punya masalah, pindah ke surga. Itu nanti setelah kita di akhirat. Baru di surga tidak ada masalah. Di dunia, sehebat apapun kita menghindari masalah, pasti ketemu masalah baru. Siapa yang menyangka saudara kita di rahimnya mengalami ujian seberat itu? Sampai dibakar hidup-hidup, sampai ditendang-tendangin di tengah jalan dan diinjak-injak kepalanya, anak kecil disetrum yang sekarang sedang berlangsung mereka, dan mereka dibunuh-bunuhin, rumah mereka dibakar, padahal mereka sudah hidup di tempat yang aman bertahun-tahun. Siapa yang menyangka saudara kita di Palestina setiap hari dihancurkan rumah-rumah mereka? Itu semua ujian. Nah, ujian seperti ini membutuhkan lapang dada. Bentuk ujian ada dua. Ada ujian dengan kesulitan, ada ujian dengan kemudahan dan kesenangan. Yang diuji dengan kesulitan, seperti saudara kita di Palestina, di rahimnya, mereka malah justru semakin kuat imannya. Malah kita menemukan banyak orang ketika diuji kemudahan, dia jatuh dalam dosa. Semakin lupa dari Allah, semakin lupa kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Halo, Dek. Pernah melihat kera? Pernah? Pernah. Itu kera, dia itu pernah dihantam angin dengan kencang di atas pohon, enggak jatuh. Tapi akhirnya setelah itu datang angin sepoi. Dia nyelusup di bawah ketiaknya anginnya, terus tiba-tiba matanya berkedip-kedip. Akhirnya lepas tangannya yang tadi memegang ranting, tertidur di atas ranting itu. Dia jatuh. Banyak kera jatuh karena angin sepoi. Justru ketika angin kencang, dia enggak jatuh. Karena dia memegang dan kencang.
Di Palestina setiap bulan diwisuda ratusan anak muda penghafal Quran. Dan setiap masjid selalu penuh orang sholat lima waktu seperti sholat Jumat. Di Rohingya mereka hidup dengan ketaatan kepada Allah sangat luar biasa, sekalipun mereka siap-siap untuk dibunuh. Justru di Indonesia banyak masjid kosong. Imam Masjidil Aqsa ketika sholat di masjid, di sebuah masjid di Jakarta, dia kaget pas sholat subuh. Disangkanya orang Islam hanya satu shof. Ternyata emang masjidnya kosong. Padahal orang Islamnya banyak. Di sini paling banyak kalau subuh berapa shof? 3 shof. Shofruddin, Shafi'i, Shafi'uddin. Bapak ibu rahimakumullah, ini yang pertama. Makanya pesan dari Allah, kita lapang dada. Orang yang hatinya luas, dia akan sanggup menerima ujian apapun, baik ujian kesenangan maupun ujian kesulitan. Diuji kesenangan, dia bersyukur. Diuji dengan kesulitan, dia bersabar. Tapi orang yang berhati sempit, dia suka emosional. Masalah kecil menjadi besar. Tapi orang yang berhati besar, masalah besar menjadi kecil. Halo, Dek. Tahu enggak gajah besar atau kecil? Kalau gajah berdiri di atas lapangan yang luas, jadi besar atau kecil? Jadi kecil, ya. Lapangannya luas kan? Gajahnya di tengah lapangan itu, jadi nampak kecil. Tikus besar atau kecil? Kecil. Kalau masuk ke kamar tidurnya Adik, masalah besar ya. Jadi itu. Jadi masalah kecil menjadi besar. Kenapa? Karena hatinya sempit. Sedikit saja sang istri pakaiannya nyangkut ke sendok dan semeja, suami marah. Matamu enggak melihat ya. Nah, gitu. Masalah kecil bisa besarkan. Tengkar setiap hari di rumah. Mengapa? Karena hatinya tidak lapang. Jadi justru masalah itu terjadi bukan karena masalahnya, tapi karena sikapnya dia. Karenanya Allah membekali Nabi pertama-tama lapang dada. Bekal yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, jauhi dosa. Karena setiap dosa adalah bahan bakar neraka. Orang yang tadi pagi mabok, maka dia pasti tidak akan sholat duhur dan asar. Orang yang malamnya mabok, tidak akan sholat subuh. Dosa ini berat, membebani punggung kita. Karena itu Allah mengajarkan agar kita jangan sampai mendekati dosa. Harta haram panas. Setiap orang yang kemasukan harta haram pasti akan suka dosa. Oleh karena itu, jangan sampai kasih kesempatan dosa masuk ke rumah kita, dosa masuk ke HP kita, dosa masuk ke dalam hidup kita. Ini kata kunci yang kedua. Siapapun yang sibuk dengan dosa tidak akan pernah bahagia. Sebanyak apapun kekayaannya, sesukses apapun jabatannya, tidak akan pernah bahagia. Mengapa? Karena hidupnya dosa. Ini yang kedua. Mohon dihafal. Yang pertama apa? Halo, Dek. Apa yang pertama? Lapang dada. Yang kedua? Jauhi dosa. Ini yang hafal dapat hadiah nanti nih. Ya. Yang ketiga, setting dirimu jadi orang baik. Setting dirimu jadi orang baik. Orang yang baik akan dikenal dengan kebaikannya. Kalau dikenal dengan kebaikannya, akan dibuka oleh Allah pintu kebaikan. Misalnya, ya, ada orang kaya suka bersedekah, maka akan datang kepadanya orang-orang untuk membuka pintu sedekah. Orang akan mengajukan proposal kepadanya untuk bangun masjid pak, bangun pesantren pak. Kenapa? Karena dia terkenal dengan sedekahnya. Tapi orang yang dikenal dengan kemaksiatannya, mabok misalnya, pemabok misalnya, atau penjudi misalnya, pasti yang datang kepadanya para penjudi. Membuka pintu judi, membuka pintu mabok,
sehingga dia juga mabuk. Di sini kata Allah, kalau kamu ingin sukses, ingin bahagia, bikin orang tahu kamu, kamu itu orang baik, kamu itu orang soleh. Orang yang rajin sholat akan diajak sholat, orang yang rajin ngaji akan diajak ngaji. Tapi orang yang tidak pernah senang melakukan kebaikan, tidak akan ada orang yang ngajak kebaikan. Misalnya, saya dikenal jadi ustaz. Setiap orang telepon saya selalu diminta, Pak Ustaz khutbah Jumat, Pak Ustaz ngisi pengajian, Pak Ustaz khutbah nikah. Masya Allah, selalu pintu kebaikan. Itulah pentingnya kamu menjadi orang baik. Masing-masing ada midannya. Yang kaya jadilah baik dengan hartanya, yang banyak ilmunya jadilah baik dengan ilmunya, sehingga dia dibuka pintu-pintu kebaikan dari apa yang dia punya. Ini yang ketiga, mohon dihafal. Yang keempat, bekerja keras dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja keras dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggunakan bahasa bekerja keras. Misalnya, fastabiqul khairat, berlombalah kamu dalam kebaikan. Berlomba ini artinya apa? Dia maksimal mengejar, jangan sampai kalah. Juga Allah menggunakan bahasa wasari'u, bersegeralah kamu. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Subhanallah, ini bersegera minta ampun. Kenapa? Takut keduluan mati. Jadi jangan sampai keduluan mati. Jadi jangan sampai keduluan mati. Ini bahasa Allah agar kita bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa sudah? Ada empat ya. Pertama apa? Lapang dada. Kedua, jauhi dosa. Yang ketiga, setting dirimu jadi orang baik. Yang keempat, bekerja keras untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ini hampir selesai ya. Ini yang kelima, jangan buang-buang waktu. Ini, kita hidup di zaman gadget. Banyak orang selalu bangun dari tidurnya langsung pegang gadget. Dan kalau duduk sendirian di kursi, di mana pasti yang dicari gadgetnya langsung. Di mobil buka gadget. Di kantor buka gadget. Sebelum tidur buka gadget. Akhirnya tertidur dengan gadgetnya. Bukan tertidur dengan istrinya. Bukan tertidur dengan suaminya. Bahkan ada suami istri yang duduk berdampingan, suami minta minuman gak didengar. Mah, mau minum kopi mah, gak dengar karena istrinya sibuk gadget juga. Akhirnya pakai WhatsApp dia, dikirim, mah aku mau kopi. Dijawab juga, iya pah, pakai WhatsApp juga. Sampai seperti itu. Jadi bahkan ada orang ketika gadgetnya tertinggal, dia sudah masuk tol, gadget tertinggal, pulang balik ngambil gadget. Tapi kalau istri tertinggal, ditelepon suruh naik Gojek. Perhatikan, sampai seperti itu masalah gadget ini. Dia makan seluruh hidup kita, makan perasaan kita, makan pikiran kita, sampai semua hidup kita itu bersama gadget. Sampai ada salah seorang istri berkata, ya Allah, alangkah indahnya kalau aku dipegang, disentuh, ditimang, dipeluk seperti gadget itu. Sampai seperti itu ingin disayang seperti gadgetnya. Nah, berkumullah, ingat bahwa waktu ini mahal dan kita hanya punya waktu terbatas. Kematian datang secara tiba-tiba, tidak tahu kita kapan meninggal dunia. Maka jatah hidup ini jangan dibuang-buang. Di gadget ada Quran, buka Quran. Jangan sampai kita sia-sia. Di gadget ada zikir, baca zikir, buka zikirnya.
sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sungguh, orang yang waktunya habis karena sia-sia, nanti dicabut oleh Allah dalam keadaan sia-sia. Tapi orang yang waktunya setiap detik dalam keadaan dzikir, pasti dicabut dalam keadaan dzikir. Orang yang hidupnya selalu sholat, 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 pasti cabut nyawanya dalam keadaan sholat. Ini cara kita mengakhiri hidup. Kalau kita ingin mengakhiri hidup dengan kebaikan, segera isi waktu, jangan sampai sia-sia. Dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sholat, dan sebagainya. Ini yang ke 5. Yang ke 6, yang terakhir. Ikhlaskan semua amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada amal yang kita kerjakan karena kepentingan. Jadikan semua amal soleh kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu isi hati kita. Ikhlas ini artinya murni. Seperti air. Air yang murni namanya al-ma'ul khalis. Ikhlas. Ikhlas artinya pemurnian. Jadi air murni namanya al-ma'ul khalis. Tapi ketika air yang putih ini, yang murni ini, ada campurannya. Diisi kopi misalnya. Orang bilang minum apa? Minum apa? Minum kopi, hilang airnya. Enggak bilang, aku minum air kopi. Enggak. Pasti bilang, aku minum kopi. Airnya hilang. Sama. Amal sebesar apapun, kalau tidak ikhlas, hilang semua amalnya. Hanya menjadi pujian orang. Bangun masjid misalnya, ingin dipuji orang, langsung hilang pahalanya. Sekalipun besar. Tapi amal yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah yang menerimanya. Bagi Allah, tidak penting besar atau kecil. Yang paling penting ikhlasnya. Tapi ingat, masing-masing kita ini ada ukurannya. Kalau dia memang ukurannya besar, ngasih yang besar. Kalau dia ukurannya kecil, kasih yang kecil. Bagi Allah sama saja, besar atau kecil. Hanya masing-masing dari kita punya ukuran dalam memberi sesuatu yang kita kerjakan. Nah, Allah akan perhitungkan. Itulah mengapa dalam zakat ada persenannya. Misalnya 2,5% dari zakat itu, itu beda. 2,5% dari 1 juta beda dengan 2,5% dari 1 miliar. Jadi itu namanya ukuran. Jadi sama-sama 2,5%, tetapi ukurannya berbeda. Maka jumlahnya pun juga berbeda. Nah, tapi yang paling penting bagi Allah bukan jumlahnya. Ada orang miskin misalnya, dia tidak banyak, dia ngasih sedekah sejumlah sedikit. Bagi Allah, karena ikhlas, Allah terima dengan bangga. Ada orang kaya misalnya, dia ngasih sedikit seperti orang miskin tadi, beda. Maka dia tidak melaksanakan ukurannya. Jadi semua ini ada ukurannya dan bagi Allah SWT. Tetapi bagi Allah, yang paling penting dari semua itu adalah ikhlasnya. Bahwa kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena makhluk. Bukan karena ingin dipuji siapapun. Ada suatu hari malaikat ini membawa amal soleh dari seorang hamba. Besar sekali. Malaikat kaget saking besarnya. Malaikat kagum, waduh luar biasa ini amal. Begitu sampai kepada Allah, Allah lempar ke neraka. Allah lempar ke neraka. Kenapa? Kata Allah, aku gak penting jumlahnya. Yang mengerjakan ini tidak ikhlas. Tugas malaikat hanya membawa amal laporan. Yang tahu ini ikhlas tidak, Allah. Aku, kata Allah. Kebalikannya, suatu hari malaikat membawa amal kecil. Malaikat meremehkannya, malaikat menghinanya. Menganggap ini amal, apa ini? Ketika sampai di depan Allah, Allah bangga karena yang mengerjakan ikhlas kepada Allah SWT. Dan inilah pentingnya bahwa setiap amal kita kerjakan hendaklah ikhlas. Bapak Ibu, mohon dihafal 6 kata kunci dalam kita sukses. Pertama apa? Lapang dada. Mohon dihafal. Pertama, buat tangannya, tangannya, tangannya. Angkat, angkat. Ya, pertama lapang dada. Ya, tangannya. Lapang dada. Lagi. Yang kedua, zero dosa. Zero dosa. Yang ketiga, setting dirimu jadi orang baik. Yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, jaga waktu, jangan sampai sia-sia.
Yang keenam, ikhlas karena Allah. Coba sebutkan, pertama dengan gerakan. Pertama, lapang dada. Yang kedua, zero dosa. Yang ketiga, setting dirimu jadi orang baik. Yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, jaga waktu jangan sampai sia-sia. Yang keenam, ikhlas karena Allah. Inilah ringkasan dari surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Nih, lapang dada. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Lapang, bersihkan dari dosa. Wa rafa'na laka dhikrak. Setting diri kamu jadi orang baik. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kerja keras. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ini ringkasan dari surah Al-Insyirah. Coba pertama ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan gerakan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Subhanakallahul azim. Sampai di sini pengajian kita, semoga Allah berkahi. Masya Allah, ini tanda-tanda keberkahan hujan turun. Maka baik berdoa semuanya. Ini waktu musajab, kata Nabi. Di antara waktu musajab adalah turunnya hujan. Ya, angkat tangan semuanya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma taqabbal du'a'ana. Allahumma yassir ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkan usaha kami. Bahkan usaha Bapak Yoyo, ya Allah, berkahi hidupnya, berkahi rezekinya. Mudahkan semua urusan dunianya dan akhiratnya, ya Allah. Jadikan kami semua kebahagiaan keberkahannya, ya Allah. Ya rabbal alamin. Ya rahmanir rahim. Bi rahmatika ya marrahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.